Presiden Joko Widodo menemui tim nasional sepak bola Indonesia U20. Pertama kalinya usai kabar Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Terlihat Jokowi menyalami para pemain dan bercengkrama dengan pelatih serta pemain timnas U20. Dia juga terlihat didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan wakilnya Zainuddin Amali. Selain itu, ada pula Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang turut hadir. Dalam kunjungannya ini, Jokowi mengatakan kehadirannya untuk memberikan semangat kepada timnas U20. Ia berharap agar para pemain tidak terus kecewa dengan batalnya ikut serta dalam ajang tersebut. Jokowi mengakhiri kunjungannya dengan foto bersama pemain timnas U20. Hal ini menyiratkan rasa kecewa tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga para pemimpin dan pecinta sepak bola tanah air Indonesia.